Ya oke teman-teman, balik lagi di channel Marcel Motovlog Haki. Nah, pada konten kali ini gue mau ngebantu kalian nih. Gimana caranya konekin kamera Bipro 5 Alpha Edition ini ke HP kalian. Jadi, karena gue lihat banyak banget orang-orang yang sulit, kesulitan gitu untuk konekin kamera ini. Karena ini tuh beda gitu. Gue juga pernah punya kamera Exyn yang sebelum ini, itu gampang, ada aplikasinya juga cepet gitu loh, tanpa harus ribet-ribet. Jadi karena ini cukup ribet, yang nggak biasa gitu, nggak biasa, lain daripada yang lain, jadi ya gue buat videonya buat kalian. Jadi pertama-tama kalian harus download ini ya, yang Brica Bipro 5 yang warnanya itu ada merah, ada putih, ada biru. Nah, jadi karena ini aplikasi dibuat sama kreator itu untuk kamera Brica Alpha Edition semua all in one. Jadi kalian download yang itu. Nah, selama nunggu kalian download, nyalain dulu. Nah, kameranya. Nyalain kameranya. Setelah nyala, kita tekan lambang WiFi ini selama beberapa detik. Nah, WiFi menyala, indikator akan nyala. Nah, indikatornya udah nyala, kita beralih ke HP kita. Ini yang berbeda, yang tadi gue udah bilang, ini ada bedanya itu, kita ke WiFi dulu. Nah, di sini yang bedanya. Dia nggak bisa langsung ke aplikasi connect ini. Pertama-tama nggak tahu kalau udah selanjutnya mah ya langsung connect bisa atau enggak. Jadi yang pertama-tama yang jadi masalah itu ya di situnya. Jadi harus ke wifi-nya dulu. Wifi di HP kita ya. Baru kita connectin di sini. Masukin passwordnya tadi berapa? 1 sampai 9 0. Gue sengaja di full tin karena ya biar sama prosesnya. 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Connect. Nyambungkan. Nah, memeriksa kualitas koneksi internet. Kita tunggu. Nah, kenapa begini? Karena kan ini bukan modem ya enggak. Jadi tetap aja. Kalau kalian ada pop up kayak gini, jaga koneksi WiFi aja. Nah, tersambung tanpa internet. Iyalah kan ini bukan modem. Lalu setelah itu, kalau kalian udah download kan semuanya. Nah, langsung udah ke aplikasinya. Nah, kita connect WiFi. Nah, ya, yoi. Dengan begitu mudahnya. Ya. Oke. Gitu teman-teman caranya. Dan gue juga pertama-tama kesulitan kan. Gue coba-coba, oh begini caranya. Dan ada juga kan video orang yang langsung ke aplikasinya. Terus di HP gue tuh gak bisa. Mungkin kalian juga merasakan kejadian yang kayak gitu. Jadi semoga dengan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian yang kesulitan untuk konekin kamera Bipro 5 kalian ke HP kalian. Nah, cukup sekian aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan kalau ada pertanyaan lagi, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga terbantu masalah kalian. Dan see you on the next video. Bye, salam rider.